Oke, let's go dah. Bim. Ah, bodoh amat dah. Bodoh amat, rusuh banget. Rusuh banget. Gak tau gue liat yang mana. Halo, kembali lagi sama gue Rizal di game Ark Gladiator lagi, teman. Oke, seperti biasa hari ini kita bakal lanjutin lagi Ark Gladiatornya, teman. Udah banyak dari kalian juga yang request dino-dinonya, teman. Oh my god. Oke, kita bakal langsung aja ke ronde satunya, boy. Let's go, three, go, go, go. Oke, dari Amazon, Mid Akad Angel Pet versus Mid Rockstar. Ini dia, dua biji dino. Kita bakal langsung aja, bodoh amat itu, langsung aja. Star, let's go, three, go, 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 lawan. Oke, siap. Bam, dia lagi tidur nih, si Rockstar tidur. Anjoy, 45 juta gak tuh, anjoy. Siap, pak, siap. Ngeluarin laser tuh. Wanjir, ini kecil-kecil, bocil, kuat juga ya, cok. Asih dah, abong kuat banget. Ya darah si Rockstar aja udah 1500 gitu. Udah 1.500.000 lah minimal lah. Ya, oke, si Akad Angel Pet ini gue gak tau level berapa ya. Level pas 99, anjay. Oke, oke. Ini sengit juga nih pertarungannya nih. Kayak ngelawan apa ya. Anjir, gila, asih dah, seru banget. Ini Angel Pet damage-nya parah banget, 45 juta anjay. Wah, mati nih Rockstar nih, fix mati nih Rockstar. Wah, gila, mati lah ama kecil-kecil gitu, ama bocil kalah anjir. What the heck. Iya, muter terus. Oke, kita langsung aja ke ronde 2-nya, teman. Oke, nih dari si Ocing nih, cing. Nih Ocing nih, gue udah kabulkan permintaan lu. Mid Darkness Black Tortoise sama Mid Darkness White Tiger. Oke, kita bakal langsung aja lihat pertarungan mereka berdua, boy. Lo kok nggak nyerang, ya kan? Widih, oke, siap. Oke, Pak anjay, ini udah damage-nya bukan. Ya ampun. Boy, oh. Gila anjir, ini gedenya bukan segede gaban anjir, asli dah. Bukan segede gaban lagi. Wah. Oke, darah si Black Tortoise masih seperempat anjir. Wah, ini mah tanker, bener-bener tanker. Lihat Darkness White Tiger aja cuma segini anjir. What the heck. Kalah Darkness Tiger, asli. Darkness kalah, levelnya 60 sama teman. Mana, nah. Tadi Darkness level 60 sama. Ya, level 60. Dia juga level 60 si Black Tortoise. Gua gak tau kenapa si Darkness ini bisa kalah lawan si Kura-Kura, boy. Wah, gila anjay, kalah lo anjir. Bayangkan. Wah, ini fix, ini tanker banget dah. Asik, gak bohong, ini tanker anjay. Darahnya aja masih, iya, gak ngurangin banyak ya kan. Oke, kita bakal langsung aja ke next run, boy. Oke, teman-teman, ini dari dino gua, dari ide gua. Oke, gue pengen coba aja ini Mid Wukong versus Mid Mahatma. Banyak yang bilang, bang, cobain Mid Mahatma versus apa. Dan gue pengen coba Mid Mahatma versus Wukong ini, boy. Gue gak tahu nih kayak gimana. Tapi si Mid Mahatma ini sepertinya kuat banget, ya kan. Dari tubuhnya aja udah kayak gitu, ya kan. Aneh-aneh gitu, gue gak tahu, gak jelas dia. Oke, let's go, terus gue kita bakal lanjut aja lawan dia, boy. Let's go. 19 juta, sangar tuh Mid Wukong, hajar tuh. Tapi by the way, si Mahatma gak mau nyerang ya. Maaf nih, Mahatma gak nyerang nih, boy. Gua gak tau gua bakal pake dulu si Wukongnya. Wukong, diam dulu. Ngehajar dia. Ya dia ngehajar. Nah, oke, let's go. Udah ngelawan tuh. Anjir, Mahatma darahnya 19 miliar loh, anjir. Kayak gak kerasa gitu loh. Ini angkanya gila, bentar. Oke, nah, ini sih kok muter-muter ya kan, boy? Muter-muter anjir, gua nggak tahu si Mahatma yang mana, Wukong yang mana, sama-sama kuning, coy. Nggak bohong, dah asik kuning semua. Maka Mahatma ini 630 juta. Nggak tahu dah. Ah, bodoh lah. Nggak tahu siapa yang kalah ini, coy. Anjir. Darahnya masih kuat-kuat gitu loh, kayak ngurangin seperempat doang. Dan si Mahatmanya diam tuh. Malah diam Mahatmanya, coy. Wah, gak tau lagi gua. Malah diam, boy. No.
Ngebug kah? Gua enggak tahu ngebug atau enggak tahu gua. Kalau wah, gua enggak tahu nih kayaknya ngebug. Oke, kita bakal langsung aja ke next round. Kita skip aja ini. Oke, dari Reza Ahmed Weapon Emperor versus the Mid Dragon Sparrow ya. Oke, let's go dah. Oke, levelnya sama tuh, level 60 sama level 60 boy. Jadi enggak ada yang beda, cuman damage mereka yang beda doang. Oke, let's go, go lawan aja boy. Loh kok terbang ya kan? Gua pancing dulu dah. Gua pancing dulu bentar. Sini, cok. Woi. Sini dulu. Nah. Oke. Lawan. Dia enggak mau terbang lagi sih Dragon Emperor nih. Dragon Emperor, Wyvern Emperor nih. Cok, bukan saya, Pak. Pak, bukan saya, Pak. Ampun, Pak. Aduh, bentar. Nah. Udah mulai. Tapi Dragon Spore malah nge-listrik mulu. Enggak ada damage-nya ya. Ya fish enggak ada damage-nya, coy. Mana dia? Bentar, Pak. Ini enggak gigit doang Wyvern Emperor-nya juga. Damage-nya 328 0 juga. Oh my. Atau ya gini mah kalah si Dragon Sparrow boy. Gua enggak bisa lihat darahnya si Dragon Sparrow juga nih. Iya mati anjir. What the? Mati anjay. Ih gitu doang mati loh. Ih ya, gigit doang gitu mati udah. Ya, yeah. Oke, kita bakal langsung aja next round teman-teman. Nih, banyak yang dari kalian juga. Dari tadi gua baca komennya, ngeliatin komen kalian, tapi banyak banget yang minta Dragon Emperor hijau sama si Darkness ini, boy. Jadi ya enggak apa-apa, kita bakal langsung aja let's go tadi gua kita lihat level mereka sama enggak ada yang beda, level 60 dan level 60. Jadi kita bakal langsung aja let's go tergogo hajar, boy. Oke, ini pasti rusuh, siap. Ini pasti rusuh, auto rusuh dimulai. Ah bodoh lah, rusuh banget dah. Gua matiin angka-angkanya dah, bodoh amat dah. Oke, White Tiger-nya udah ngurangin. Iya, kalah dong White Tiger-nya juga. Kalah anjir, liat. Ngurangin kenceng banget loh. Oh, ini bukan, ini sama ya level 60 liat ya. 60 ya, nggak ada yang beda. Cuman mereka doang beda coy. Wanjay. Oh, siap darahnya 2 miliar lagi. What the heck, kalah lah dong. Kalah anjir. Lihat damage-nya aja 140 juta si Dragon Emperor hijau. Wah. Makan aja terus bakar-bakar sampai aja di abu aja bubur kali. Makan aja makan. Anjir. Oke, darah White Tiger-nya dikit lagi. Darkness White Tiger-nya ternyata ya ternyata yang kuat ya Dragon Emperor boy. Gua enggak tahu tuh kalau gitu mah gua lawan Sarko Darkseid pakai Dragon Emperor ini, cok. Ya, bodo amat dah. So, kita bakal langsung aja. Gua kata ini ronde last atau apa. Seperti biasa gua bakal lastnya kita bakal lawan boss juga. So, kita bakal langsung aja next round. Oke, dari mana ya tadi? Gua lupa tadi siapa. Oke, dari Kayla Marcia Dragon Emperor hijau. Ini terakhir ya, teman-teman. Ini boss. Oke, dari Kayla Marcia Dragon Emperor hijau, Bahamut Dragon Queen versus lawan dragon. Gimana sih lawan dragon dari side boss ini, guys? Oh my god. Ini pasti seru nih, boy. Ini pasti seru. Kalian you know lah ya, you know ini naga-naga gini pasti rusuh ya. Ya you know lah ya. Oke, kita bakal set target dulu dan kita bakal lihat pertarungan tiga mereka. Gua enggak tahu siapa yang menang. Level si dark side ini level 300 dan mereka level 100 semua, teman-teman. Oke, let's go dah. Bam. Ah, bodo amat dah. Bodo amat rusuh banget. Gak tau gue liat yang mana deh. What the heck. Tadi siapa yang darahnya dikit, anjay hilang Dragon Queen. Dragon Queen hilang. Wow. Sisa berdua cok. Asik. Dragon Emperor Darkseid gue gak tau mana ini. Wanjay. Ayo gigit aja, gigit terus gigit. Gila. What the heck. Dragon Emperor 105, darahnya udah seperempat. Dragon Dark Side ini sisanya setengah lagi. Oh boy. Oh, gua nih sampai ngelek-lek nih. Sampai ngelek-lek lihat skill mereka. What the. Asih dah. Wah. Lihat sampai drop FPS loh. Kayaknya yang menang si Dragon Emperor ini deh. Wanjay, what? Apaan itu anjir, ngelawan skill apa? Wah. Gak tau lagi nih gua.
Oh, oke. Okay. Ini sepertinya yang kalah Dragon Daxen itu level 300 si Daxen ini. By the way, dan dia mati, wah. Dia mati anjir. Kita dapat apaan? Ya, kita enggak dapat apa-apa, cuman coba dari si Dragon Emperor nih. Dapat tambahan ya. Lah kok enggak dapat apa-apa? Mana tasnya? Enggak ada tasnya kah? Wah, enggak ada, cok. Wah, enggak tahu lagi, tapi yang menang si Dragon hijau ini, teman. Oke, okay, by the way ini level 105, tadi si Dragon Darkseid itu level 300 ya. Ya gua enggak tahu dia sekarangnya gara-gara Bahamut, enggak tahu sekarangnya sama Dragon King, tapi enggak tahu deh. Yang penting ya you know lah ya, ini Dragon si ini gede banget, udah gede banget, kuat juga ya kan. Oke. Okay. Oke, okay, so ya yeah, ini udah beberapa menit juga, udah hampir 10 menit. Emang gua set Gladiator ini di bawah 10 menit, teman-teman. Ya, mungkin kalau kelebihan ya enggak apa-apa. Oke, teman-teman, segini aja dulu. Jangan lupa di subscribe buat bagi viewers yang baru nonton atau baru datang ke channel gua ya kan. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu. Jadi, see you in the next video. Jangan lupa di like-nya dan oke. Okay, bye-bye.